Menanggapi pertanyaan wartawan soal penyebutan nama dirinya saat sidang kasus Mekarta, Ridwan Kamil mengatakan dirinya secara pribadi tidak ada sangkut pautnya. Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi memang sempat ingin berkonsultasi, namun karena situasi tidak memungkinkan, Ridwan Kamil menyerahkannya ke Dinas Tata Ruang dan Sekretaris Daerah. Secara pribadi tidak ada sangkut pautnya sebelum saya dilantik karena posisinya kan saya dulu wali kota Bandung. Dan kemarin pun disebut itu hanya keterangan menceritakan bahwa ada niat dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi ingin berkonsultasi kan begitu. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka saya menahan diri menyerahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Pak Sekda. Termasuk saya sangat taat hukum mengikuti arahan KPK untuk jawaban. Ridwan Kamil pun berpesan, dalam hal tata ruang semua pihak harus mengikuti prosedur dan tidak boleh ada upaya yang melanggar hukum. Budi Hartati, Bandung TV.